secara generatif itu dia menggunakan bidik-bidikan, secara vegetatif seperti cangkok dan sangkar. Itu jadi jelasnya kita masuk di cangkok. Kalau kita lihat kondisinya saja. Ya salah. Kalau umpamanya dia mengalami kekeringan, iya, saya tambahkan air. Ada spoikan. Menghadapi musim panas ke depan kan. Kalau kering itu macam tanah disiram, tapi kalau itu tropis kan ada air. Panas. Sebagai ini, kemudian kita mengambil kokopit. Fungsi dari kokopit ini yaitu untuk menyimpan air. Untuk melakukan cangkokan bisa menggunakan media lain, asalkan media tersebut bisa menyimpan air. Selesai mengikat dari bawah, kopinya pun ditempelkan. Pemindahan cangkokan. Ya, itu maksudnya. Artinya ke depan sudah ada cangkok apa misalnya? Siapa tahu ada triknya atau apa? Saat nanti dikasih untuk kalau dia sudah mau dipindah ke tanah, akarnya sudah memenuhi kopin itu. Untuk mengetahui cangkokan ini sudah bisa dipindahkan, kita bisa lihat di akar yang tumbuh di bagian pokok ini. Sudah banyak. Makanya bunganya bening, eh. Ya. Maksudnya bening. Saat sudah banyak akar tumbuh, sebaiknya cangkokan mungkin sudah dipindahkan. Untuk media yang digunakan untuk pemindahan cangkokan mungkin bisa digunakan campuran dari sekam padi bakar dengan tanah. Untuk penyimpanan hasil cangkokan sendiri itu dia harus di tempat di teduh atau teduh. Ya. Di tempat saat teduh. Saat penyimpanan hasil cangkokannya sudah dipindahkan di kolibri, mungkin sebulan atau dua minggu ke depan mungkin disimpan di tempat yang teduh agar dia beradaptasi dulu dengan lingkungan baru. Kalau si dia sudah menampakkan pucuk-pucuk baru atau daun-daun baru, mungkin tanaman tersebut sudah bisa dipindahkan ke tempat yang luas. Jadi cukup kopit misalnya tidak perlu ditambahkan dengan unsur-unsur yang lain, misalnya macam pupuk kompos atau NPK atau urea. Tidak, karena cukup kopit kan mempunyai fungsi untuk menyimpan air. Yang hanya bisa digunakan hanya untuk perangsang akar saja. Oh, perangsang akar. Untuk mempercepat pertumbuhan akar. Itu macam madu tadi. Yang merah boleh. Yang penting madu, bukan maduan nih. Bagaimana lagi? Buka, mau caranya buka ya? Untuk cara melepaskan